biar semangat. SMK Yamia Parung, Allah pun terima, tangguh, kompeten, kompetitif. Pamar Alfian Syah, sudah sholat subuh kah? Pamar Jelani, sudah sholat subuh? Pamizari, sudah sholat subuh? Kamelia, sudah? Alhamdulillah, insya Allah jadi rumah tangga yang baik. Aprilia, sudah sholat subuh? Arsa, sudah sholat subuh? Kemudian nomor Bayu, sholat subuh. Alhamdulillah, coba jadi lebih baik. Dela, sholat subuh. Alhamdulillah. Dewi sudah sholat subuh. Dinda sudah sholat subuh. Yang lainnya tidak ada hafalan, kenapa? Kenapa? Termasuk apa kalau mempelajari di mata pelajaran sebenarnya sudah? Nah, jadi apa? Saya lahir sampai kulit, makani menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pak Isai, sudah sholat subuh? Pak Miriski? Farhan? Ferdi? Sudah sholat subuh? Jimmy, sudah sholat subuh? Meta, sudah sholat subuh? Fatir, sholat subuh? Sholat, alhamdulillah. Insya Allah jadi imam yang baik. Pokoknya kalau yang sholatnya konsisten, saya doain jadi imam yang baik. Amin. Yang belum sholat, dan sholat dulu baru didoain. Pak Riyadila, sholat subuh? Pak Jami Wang, sholat subuh? Aziz, sholat subuh? Pak Isal, sholat subuh? Habib, mana? Sholat subuh? Hafiz Fadila, sholat subuh? Haidar, sholat subuh? Nabila Nurminda, alhamdulillah, coba jadi ibu yang baik. Nardi, sholat subuh. Naila, sholat subuh. Nurholi Pakunisa, sholat subuh. Putri Gina, sholat subuh. Alhamdulillah, coba jadi ibu yang baik. Raya Maulana, sholat subuh. Alhamdulillah, coba jadi ibu yang baik. Rasya Priyansyah, sholat subuh. Raisa, sholat subuh. Rich subuh. Alhamdulillah, baik. Rival, sholat subuh. Sholat, alhamdulillah, insya Allah jadi yang baik. Ruli, sholat subuh. Sera, sholat subuh. Sini, Sofika, sholat subuh. Suryana, sholat subuh. Taufan, sholat subuh. Fika, sholat subuh. Dan kita masuk ke pembahasan yang sebelumnya teman-teman sudah rangkum dan presentasi. Yang ini tentang apa? Hakikat mencintai Allah. Ya, perhatikan. Cinta akan timbul. Lihat bagiannya ya, bisa di papan tulis. Cinta akan timbul jika ada percaya. Jadi semuanya berawal dari keimanan. Diulangi. Cinta akan timbul jika ada apa? Percaya. Ya. Makanya harus ada keimanan, percaya adanya Allah, baru akan timbul cinta. Seperti teman-teman misalnya mencintai orang tua, mencintai si dia misalnya. Itu karena apa? Karena adanya rasa percaya.
Nah, baru akan timbul rasa rindu. Ini ya, tiga ini yang dibahas dari hakikat mencintai Allah. Nah, ketiga ini juga menghasilkan yang poin penting juga akan dibahas, yaitu apa? Yang pertama khauf, yang kedua raja, yang ketiga tawakal. Ini bukan raja, tapi roja. Apa? Khauf itu apa sih sebenarnya? Rasa takut. Raja itu apa? Tawakal itu apa? Ya. Nah, hakikat dari khauf itu sifat yang berawal dari keyakinan, lalu menggiring kepada kerisauan hati akan dosa yang di. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Nih, dari percaya adanya Allah, dari adanya keyakinan, maka menggiring kepada kerisauan. Ya Allah, sebenarnya aku ini udah bener gak sih ibadahnya? Ya Allah, maafkan aku atas segala dosa yang pernah aku buat. Ya Allah, sebenarnya yang aku perbuat itu dosa-dosa sebelumnya Engkau ampuni gak sih? Jadi adanya kerisauan hati, ya, yang timbul akhirnya apa? Senantiasa untuk menjauhi dosa. Karena rasa takut akan dosa sebelumnya, karena rasa takut akan dosa yang memang pernah dilakukannya, akhirnya dia timbul sikap yang memang jelas-jelas menjauhi dosa. Ah, aku gak mau lagi buat dosa. Dosa itu jelas akan mengantarkan kepada neraka, akan mengantarkan kepada ketidakbaikan, gitu ya. Jadi yang ditimbulkan adalah menjauhi dosa. Lalu selanjutnya roja, harapan. Apa sih roja itu? Sifat yang berawal dari keyakinan juga, lalu mengiring optimisme akan melakukan segala kebaikan. Jadi yang ditimbulkan terus meningkatkan ketaatan. Gini, setelah dia takut untuk mengulangi dosa, akhirnya dia berharap dari apa yang sudah dilakukan. Ya Allah, terimalah semua yang sudah kulakukan. Ya Allah, terimalah kebaikan-kebaikan yang aku lakukan. Hanya terus apa, taat, menjalankan perintah Allah terus. Apa yang hari ini belum dibuat atas kebaikan-kebaikan, apalagi tadi sudah diabsen, sudah sholat subuh belum, ya kan? Oh, sebelumnya belum, tapi hari ini sudah, berarti itu juga masuk kepada roja. Berharap apa yang sudah dilakukannya Allah dari terima. Jadi terus meningkatkan ketaatan. Sudah tidak mau mengulangi dosa. Sudah akhirnya melaksanakan semua ketaatan-ketaatan Allah. Nah, yang terakhir adalah tawakal. Berserah diri. Apa sih tawakal itu? Sifat yang berawal dari keyakinan yang diiringi kepasrahan atas kejadian yang menimpanya. Oh iya, memang ini semua akibat dari apa yang aku lakukan. Oh ya Allah, aku semuanya ikhlas melaksanakan semuanya. Dan ketika memang ada yang gak bagus atau gak, yang merasa kita sulit, padahal sebenarnya itu jelas-jelas baik buat kita. Kita jangan merasa, ah ya Allah, Pak, hasilnya begini. Ya Allah, Pak, hasilnya gak sesuai sama aku. Ya Allah, begitu kan penuh dengan pertanyaan ya. Padahal sebenarnya ketika kita, ya udah sedangkan semua di bawah, berarti emang ini yang terbaik. Belum tentu ketika hasilnya tidak sesuai yang sekarang, maka hasilnya tidak baik bagi kita, gitu ya. Jadi apa sikap yang ditimbulkan? Senantiasa bersikap ikhlas. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, apapun yang yang dirasakan, diikhlaskan. Oh iya, berjalan dengan baik, serahkan semuanya kepada Allah, ya. Jadi dari apa yang pernah dilakukan, terus saja meminta ampun dan berharap untuk dosanya tidak dilakukan lagi, dan terus melakukan ketaatan sampai kita pasrah dengan apa yang memang terjadi. Jangan menyalahkan tadi, misalnya saya udah baik, saya udah ini, saya udah dosa, nanti kok saya gak kaya-kaya, misalnya. Belum sekarang, mungkin nanti. Tentu saja kita berupaya, jangan malah merasainya, ah udahlah, enggak jelas hidup saya mah, enggak begitu ya. Jadi mungkin enggak sekarang, mungkin besoknya lagi gitu ya. Terus ada keyakinan dan keikhlasan bahwa semuanya itu pasti akan diijabah Allah, tapi enggak sekarang, nanti gitu ya. Nah, dasar hukumnya apa?